Assalamualaikum. Salam sejahtera pada sahabat-sahabat semua. So, semoga hari ini ceria-ceria selalu. Tak mau gusar-gusar, tak mau kuatir-kuatir, eh. Main gitar je kan. So, hari ini apa story? So, story hari ini gitar Dean Razorback. Kada api kan. So, gitar ni memang gorgeous lah kan. Memang gorgeous. So, no comment lah kan. Memang gitar ni gitar legend lah. So, Bridge Red Rose. Okay. So, yang ini under license Red Rose. Under license Red Rose. So, neck true body. Okay. Ni neck true body. Alright. So, ni stop dah. Kan. So, berdasarkan permainan saya yang tadi tu kan, yang mula-mula tadi tu. So, nampak tak ada beberapa defect dekat situ. So, defect pertama, bila first petik tu, bila saya riffing, boleh rasa kan. Boleh rasa macam ada something wrong. Bila kita ada rasa tu, of course kita akan lebih berminat nak explore. Oh, hal ni yang kita ni kan. So, kita petik-petik baru kita jumpa. Bila kita rasa macam something wrong tu, barulah kita rasa macam nak tahu kan, apa masalah gitar ni. Yang mana tahu tu bagus lah, sebab dia boleh cari spot yang mana tempat yang problem kan. Tapi kesian lah pada sahabat-sahabat yang tak tahu kan. So masih meraba-raba kan. Itu yang jadi tak apalah, janji boleh bunyi kan. Kebanyakannya macam tu kan. Saya harapkan video ini semoga dapatlah sedikit sebanyak memberi tips dan idea pada sahabat-sahabat semua untuk mencuba kaedah ni kan. Kalau tak boleh, kalau tak berani buat, jangan buatlah. Tapi kalau tak berani, sampai bila kan. So kita nak belajar ilmu ni, kena beranilah eh? Belajar teori dan kita buat amali, baru benda tu lekat kan. Tak kira lah, bukan gitar je, apa-apa bidang sekalipun kan. Itu yang saya main tadi tu. So, bila saya riffing dekat fret 5, dah dengar dah tune sama ada dia sharp ataupun drop. Sama ada pun sharp ataupun flat. So, boleh dengar. Bila saya main dekat fret 12 ke atas, dia makin lama makin kelaut. Makin lama makin kelaut kan. So, itu defect dia biasanya berkaitan rapat dengan intonasi ataupun intonation. Jadi, saya tengok dia punya setting untuk saddle pun ini kurang proper kan. Jadi ini adalah setting yang kurang tepat. Biasanya kalau orang yang pakai pelik rose, dia akan pelik lah. Apasal dia punya ni semua rata sederet je kan. Sebab re-intonation ni dia berkait rapat dengan scale fret 12 sampai fret 24 ataupun 22. Sebab setiap regangan tali tu dia tak sama. Jadi gauge tali yang besar dengan yang kecil, dia punya regangan dia tak sama untuk mencapai tuning yang sepatutnya. Maknanya kalau tali tu gauge besar, dia kena tarik panjang sikit. Baru dia dapat tepat dia punya tune intonation dia antara fret 12 sampai fret yang paling hujung. Kan? Jadi kalau kita open string, so tuning tu adalah open string sampai fret 12. Fret 12. So bila kita fretting, tak sama. Dia punya tune dia boleh jadi tak sama dengan open string punya tune. Jadi sebab tu bunyi sini lain, bunyi sini lain. Jadi istilah tone jari sedap tak boleh pakai lah kalau kita main dalam keadaan gitar yang sumbang. Kan? So faham eh? Gitar ni kat bawah dia okey. So saya main G sini. Saya main G sini. Jadi itu maknanya dia punya intonation dia tak betul lah. Tak betul. Saya rasa dia lari lebih daripada 50%. Itu dah terlalu banyak lah. Ada bunyi menggigil sikit. Dia tak sama. Bunyi dia tak sama kan. Video kali ni saya akan share macam mana nak set up. Gitar ni tak ada dibuat full set up. So gitar ni hanya dibuat basic set up sahaja.
Jadi maknanya bila disebut basic setup tu, dia tak termasuk dalam kategori full setup. Full setup ni dia punya gerak kerja dia lebih detail daripada basic setup. Dia termasuklah ada flat leveling dan ada macam-macam lah. Ada modified sana sini, ada tambah sana sini kan. Orang kata apa, pendek cerita masuk saka. Basic setup ni adalah satu kaedah. Kita nak setup kita tu mengikut standard normal practice yang biasa dilakukan. Macam mana kita pakai kereta, so standard practice kita nak pakai kereta, setiap bulan kita kena servis, tukar minyak hitam, tukar oil filter kan, retuning balik. So macam tu juga dengan kita ni. Cuma dia tak ada overhaul lah, tak ada tambah turbo lah, tak ada apa semua. Tu dah lain. Macam tu juga dengan kita. So gerak kerja dia tak sama dengan full setup. Tunjukkan macam mana cara kita nak restring, kita nak reintonation, lepas tu kita nak setup string action mengikut level yang optimal tanpa ada buzzing. Okey, kita saksikan. Okey, so kali ni saya nak tunjukkan antara cara-cara dan kaedah-kaedah untuk buat basic setup bagi gitar yang pakai bridge flat rose ataupun floating bridge tremolo. Untuk gitar ni saya buat basic setup, dia tak sama macam full setup. So beza antara kedua tu jauh, banyak jauh dia. So sebab full setup ni dia punya spec of work lagi detail, so time consuming pun makan masa lebih sikit daripada basic setup. So kalau pada segi cost pun berlainan kan. So jadi sebab kadang-kadang ada sahabat-sahabat kita yang confused antara dua ni kan. Berapa setup, berapa cost, macam mana, apa setup apa je, dia tak berapa clear buat tu kan. So setup ada banyak setup, so biasanya kita buat basic setup dan full setup. So sekarang ni saya tak mau cerita pasal full setup dulu, saya cerita pasal basic setup. Tapi secara ringkasnya basic setup dengan full setup ni macam saya cakap tadi, dia punya kerja lagi detail daripada segi fretworks, daripada segi intonation, time consuming. Jadi fretboard radius nak check betul-betul tally ke tak tally, radius dia dengan saddle, string action redah 0.5mm, 0.75mm. Sebab basic setup biasanya kalau nak achieve string action height sampai 0.5mm, 0.75mm, hampir-hampir, kebanyakan lah, hampir-hampir mustahil. Sebab tone boleh jadi nipis, lepas tu buzzing, lepas tu main tak best. Sebab true tone dia tak keluar. True tone dia keluar bila tali tu tinggi. Kan? So sebab tu optimum basic setup adalah antara 1mm hingga 1.5mm, tali 1 di fret 12. So berbeza dengan full setup ataupun professional setup, so dia boleh achieve dia punya lowered sampai 0.5mm tanpa ada buzzing dan memperoleh tone profile yang baik. So main lembut kan, nak shred senang, nak bend pun sedap kan. Tetapi dia ikut pada skill luthier-luthier yang buat setup tu. Macam contoh, ada luthier yang buat setup gitar strap 0.5mm, ada yang setup 0.75mm. Ibanez ada yang setup 0.5, ada yang setup 0.75. Jadi tapi kalau macam saya, biasanya kalau macam gitar-gitar yang radius besar ni, yang radius dia rata, tak kira lah Ibanez ke, ELTD ke, ESP ke, Fender dia cembung kan. So saya akan setup 0.5 ataupun 0.75. Yang itu kena buat full setup baru boleh dapat. Sebab gitar-gitar yang macam ni biasanya dia main untuk genre modern style. And genre modern style, kalau macam classic rock ke apa ke ataupun bluesy, banyakkannya main jari sendeng kan, main band kan. So yang tu lain pula setup dia. So kita tak boleh pukul sama rata setup-setup gitar ni. Dia ada spec dia. Kita tak boleh pukul rata kan. Saya punya gerak kerja lah. So lain luthier, lain dia punya skill kan, lain dia punya tai chi dia kan. Okey, jadi gitar ni sekarang kita kena tahu apa matlamat kita nak buat kat gitar ni. Okey, macam contoh gitar ni sekarang saya nak buat restring dan reintonation.
Okay, itu matlamat yang utama. So bab-bab polishing, nak cuci bersih ke apa ke, nak bersihkan, nak cleaning, itu semua nombor 9, nombor 10. Okay, so nombor 1 re-intonation, nombor 2 restring, nombor 3 truss rod. Truss rod itu nombor 3. Itu ketiga-tiga tu elemen penting dalam nak buat setup gitar untuk menentukan string action yang optimum. Okay, jadi sekarang ni kita kena determine tali yang ada sekarang ni, tinggi dia selesa ke tak selesa. Jadi pada saya, gitar ni dia punya ketinggian dia masih dalam keadaan optimum, tapi masih tinggi pada saya. Jadi kita kena tahu apa setting tali yang optimum untuk sesebuah gitar. Okey, baik, saya cerita kat sini seberingkas. Untuk basic setup ataupun biasa yang di setup oleh factory setup, biasanya dia orang akan setup 1mm hingga 1.5mm untuk tali 1. Okey, ni tali 1, ni tali 6. Okey. Tapi kalau dibuat pro setup, dia boleh turun lagi 0.5mm, 0.75mm, 0.8, 0.9. Dia boleh rendah lagi, tak apa, ada buzzing. Jadi kebanyakannya gitar-gitar yang tak dibuat pro setup, hanya dibuat basic setup saja, kebanyakannya workmanship untuk fret leveling ni tak berapa memuaskan. Dia ada tinggi naik, tinggi naik, ada tinggi rendah kan. Maknanya dia tak label. Kebanyakannya macam tu. Okay, even gitar yang harga RM6,000 sekalipun mesti akan jumpa yang tu. Tapi teruk tak teruk, itu tak sama macam gitar yang harga RM700-800. Dia tak banyak. Tapi kebanyakannya akan jumpa. Ini adalah common lah, benda biasa. Kan? Okay, jadi untuk memeriksa fret level ni, dia ada tools dia. Okay, so antaranya adalah fret rocker macam ni. Okay, fret rocker macam ni. Jadi yang ini dia bentuk trapezium. So yang kecil ni untuk fret yang atas. So yang besar ni untuk dekat bawah lah. Okay. Jadi saya ada dua jenis. Pertama yang aluminium biasa ni. Kedua yang stainless steel. Yang ini stainless steel, yang ini aluminium biasa. Tapi dia ada, bukan aluminium, dia campuran macam besi biasalah. Yang ni boleh karat, yang ni tak boleh karat. So dia ada beza dia. So beza dia kalau yang macam ini, kita biasa dia cek macam ni. Kita buat macam ni kan, dia kesat, dia tak licin. Kalau yang ini dia licin, dia lebih fleksibel. Dia licin, senang dia kan, dia licin macam tu. So kita boleh cek lah macam ni. So untuk gitar yang ini ada masalah lah kan, ada masalah fret leveling ke apa ke kan. So kita boleh check kat sini. Dia kalau tinggi dia boleh macam ni. Macam ni dia tinggi je ni. Dia ada jongkit-jongkit kan. Dia tinggi, maknanya fret yang ini tinggi. Sebab tu kena buat fret leveling. Okay, jadi kalau fret yang terlalu banyak tidak rata, dia effect pada intonation. Even kita dah tarik pun, bila kita tekan pitch tu jadi high sebab fret ni dia tinggi. Kan, macam bridge fender kan, bila kita adjust slider tu naik kan, tune dia tinggi. Sama juga prinsip dia macam ni. Kalau yang ni tinggi, so kita tekan pitch dia akan jadi tinggi sikit, dia akan jadi sharp. Okey, jadi kalau yang dekat sini kan, kita check dia punya fret level macam dekat sini. Okey, ni okey. Macam ini saya tak boleh nak lurutkan dia pasal ada tali kan, ada tali. Saya tunjuk contoh je. Okay, so kita check satu macam ni. Okey, ni okey. Kita cari fret yang uneven. Ni ada, ni ada bunyi kan. Maknanya yang ni tinggi. Jadi kalau yang ini, ni ada, ni okey, ni okey. Ni ada tinggi, nampak. So kalau yang ini okey. Ni ada tinggi. Maknanya dia bukan semua tempat, dia ada certain part yang affected. Kan? Sebab tu kalau macam yang ini tinggi. Okey, sekejap, mana tadi? Yang ini tinggi kan. So yang ini dekat tali 3. Kan? Jadi bila kita tekan tali 1, kita tekan, dia tak buzzing.
Tapi dia akan buzzing bila kita bend. Ha. Ataupun tadi dua. Ha, dia ada dengan bunyi buzzing. Ha, ni. Tak payah masuk amp pun kita dah boleh dengar dia punya buzzing. Okay. So untuk nak hilangkan buzzing tu kena buat fret leveling, buat full setup. Alright. Check. String action dia existing berapa? Kita kena tahu fact and figure lah. Kita jangan main bantai je. Kita kena tahu matlamat, kita kena tahu fact and figure. So fact and figure kita ni fakta dia intonation lari. So figure dia kita nak tahu berapa dia punya sing, tali tinggi. So sekarang ni tali dia tinggi 1.25 mm. Masih optimum pasal dia masih bawah daripada 1.5 mm kan. So string action ni tinggi dia dekat fret 12 ni 1.25 mm kan. Jadi masih optimum lah, masih optimum. Jadi nombor satu kalau untuk buat basic setup ni, saya akan check intonation dulu. Okay, so buka locking nut pakai Allen key ni. Okay, lagi satu, selalu periksa Allen key. Kalau yang dah haus jangan pakai, sebab nanti dia slip off, dia rosakkan slot dalam skru Allen key ni. Okay, jadi oh ketat, ketat sangat ni. Oh, kau. Dia tak boleh terlalu ketat, eh? Dia tak boleh terlalu ketat sebab nanti dia cepat makan. Dia cepat makan base ni dan yang ini. Ini slot dia ni. Ada garit nanti. So bila garit nanti ada efek pada tune, tune stability. Ui, ketat betul. Oh, buka dulu. Nah, dia tak boleh ketat-ketat sangat eh. Saddle dia macam ni. And straight, dia inline semua kan. Inline semua. So kita check dia punya intonation dia. Okay, jadi nombor satu kita tune E dulu. Okay, so kita tune dulu. Jadi jika saya petik semua, tune dia bukan betul. Tune dia lari sikit. Tapi itu bukan masalah sebab kita nak buat intonation tali 6E. So ni dah betul. So bila kita buat harmonik dekat fret 12, dia sekarang ni dia, sekejap saya check balik. Okay, untuk harmonik dia ada turun sikit, dia flat sikit. Okay, so kalau kita tekan kat sini, nampak dia jadi sharp. Jauh lagi tu. Jadi kita tekan kat sini, B pun sharp. So kita random lah, tak kira mana-mana pun. Maknanya kita dah tahu tali 6 ni adalah tak betul. Kedudukan saddle dia tak betul. Maknanya kalau dia sharp, kita kena tarik dia ke belakang. Kalau dia flat, kita kena tolak dia ke depan. Itu prinsip dia, itu rules dia. So kita check lagi sekali 6E. Okay. Right. So harmonik fret 12. Sikit lagi lah flat. Okay, maknanya dekat fret 12 ni dia dah start flat dah. Jadi bila saya tekan dekat atas, dia jadi sharp. Kan? Sebab tu bila tengok video yang mula-mula tadi saya try, bunyi dia sumbang kan. Inilah sebab dia. Okay, so apa nak buat? Pakai penyangkut yang ini, okay, untuk tarik dia ke belakang.
So don't worry about tune lagi ke tali lain-lain. Itu jangan fikir dulu. Kita sekarang ni fikir tali 6E sahaja. Okay. So kita dah tahu dia punya, dia punya sini semua dah lagi teruk kan. Semua sharp. Okay. Jadi ambil Allen key. Okay, standby Allen key ni. Okay, Allen key untuk saddle kat sini. Loosen tali. So kita buka. So nampak dia dah bergerak kan. So kita tarik dia. Tak cukup longgar lagi. So kena longgar lagi. Maknanya kita gunakan tali yang lama ni sebagai simulasi. Takkan kita nak buat pakai tali baru kan. Sebab kalau kita buat pakai tali baru, nanti bila kita kejap longgar, kejap ketat, kejap longgar, kejap ketat, nanti lama-lama tali tu putus. So kita guna tali lama dulu. Yeah. Kalau fret rose ni dia memang susah sikit. So tarik dia ke belakang. So ni tak cukup lagi ni, dia kena belakang lagi. So tune balik. So kita tekan dekat mana-mana flat. Dia sharp lagi kan. Okay, ini dah betul. Sharp lagi. Maksudnya dia dah terlebih tarik. Kena tolak ke depan sikit. So longgar balik. Dah tolak dia ke depan sikit. Tune balik. Alright. Okay. So saya ambil gitar ni. Okay, nampak dia dah betul. Maknanya dia dah berada dalam intonasi yang betul lah. Semua hijau kan? Flat 12. Okay, betul. So mana-mana note dekat atas saya petik. So dia berada dalam tune yang betul. Kan? Maksudnya dia berada dalam tune yang betul. At least 95% dah ada dekat tempat dia. So macam itulah kita buat dekat tali-tali yang lain. Jangan buka tali dulu. Pakai tali lama untuk buat simulasi re-intonation. Bila dah settle, baru kita tukar tali. Okay, so sekarang ni saya stop video ni dulu. Saya buat re-intonation, nanti saya sambung balik. So, jadi gitar ni dah dibuat re-intonation balik. So, kalau tengok dia punya posisi saddle pun dah berubah. So, tadi sebelum ni dia semua yang ini, dia inline kan? Sebaris. So yang ni tak, dia ada ke belakang, ke depan, ke belakang, ke depan kan? Sebab saya dah tarik semua ikut dia punya skala scale dia. Skala scale intonasi dia daripada fret 12, fret 12 ni sampai fret 22 kan? So dalam keadaan optimum. Tali ni masih tali lama sebab saya nak buat simulasi dulu kan? Lepas dah ok semua, dah confirm 95%, 100%, baru saya tukar tali. Okay, so kita check dia punya intonation. So daripada open string sampai fret 12. Saya buat slow sikit.
Okay, so berdasarkan kondisi gitar ni tak dibuat fret tak dibuat fret leveling. Jadi ada certain-certain note yang pitch dia tinggi sikit. Kalau ada perasan tadi bunyi dia dekat sini. Ada lagi sikit. Tadi satu ni dia sharp. Sebab apa? Sebab fret yang tinggi tadi saya dah check somewhere dekat sini. Dia tinggi daripada yang sebelah dia. Jadi bila kita tekan pitch tu dia tinggi sikit. Sebab tu disarankan agar gitar terus dibuat full setup supaya kita boleh dapat optimum punya intonation dan string action dan tone profile yang baik. Okay, so itulah dia simulasi untuk gitar ni. Saya tali saya belum lock lagi. So saya cuma buat simulasi dulu. Jadi untuk dapatkan final result, so kita kena restring tadi baru. Lepas tu baru kita boleh tahu dia punya kondisi yang kemudiannya. Yeah. So tali lama ni mungkin ada masalah ke kan? Kita tak tahu. So kita replace lah tali baru. Baru kita buat yang final punya test. Jadi kita dah buat simulasi untuk intonasi ataupun re-intonation balik untuk gitar ni menggunakan string lama kan. Okay, at least kita dah dapat 95%, 90% destinasi kita tu dah sampai kat situ. Cara nak buka tali dia senang ya. Cara nak re-string, kita buka tali 6, pasang tali 6. Buka tali 5, pasang tali 5. Buka tali 4, pasang tali 4. So tak payah buka semua sekali. Sebab tadi kita dah buat simulasi untuk re-intonation kan. Okay, so tak payah buka semua tali. Buka satu per satu. So saya tunjukkan cara ni. So perkara ni adalah perkara asas lah. Tukar tali untuk tremolo flat rose ni. Jadi sesiapa pemilik gitar yang ada pakai bridge ni, so memang kena tahulah macam mana nak pasang kan. Nak tak nak memang kena tahulah. So kita longgarkan tali, kita buka belakang ni. So pastikan dia punya yang kini tajam eh, tak mau yang tumpul. Sebelum tu dia punya fine tune screw belakang ni kita kasih buka dulu. Kita kasih buka. Macam yang ini dia ada turun naik kan. So kita kasih dia middle. Jangan sampai habis, kita kasih dia middle. Agak-agak macam tu kan. So kita reset dia balik. So kita reset dia balik kan. Jadi kita buka tali 6 ni, kita buka. So gulung elok-elok. Gulung elok-elok. So kita pakai tali any ball ni kan. So buka tali. Antara perkara yang perlu diberi perhatian bila kita nak buat basic setup ni adalah check hardware sama ada boleh pakai lagi ke, dah haus ke kan. Okay, so kita check. So tali 5A ni saya dah keluarkan. Okay, saya dah keluarkan. Jadi ambil tweezer ni. So kita check lah, kita keluarkan. Okay, so kita dah keluarkan. So kita check. Okay, so untuk gitar ni kondisi dia okey lagi. Okay, kondisi dia okey lagi. Dia kalau tak okey, sahabat-sahabat semua boleh tengok dekat sini ada garis yang banyak. Dia berlekuk, dia ada longkang. Jadi apa yang boleh buat, so ambil kertas pasir kan, gosok. Gosok sampai dia rata balik. Lepas tu baru pasang. Simple. So ini adalah antara satu sebab dan penyebab tune boleh lari kan. Okay, sekarang gitar ni dah masuk tali baru.
size 942, earning ball slinky. So kita check dia punya intonation yang saya dah buat simulasi dengan tali yang lama tadi tu kan. So ini yang tadi yang saya buat tadi tu dengan tali lama. Jadi saya dah buka tali lama dan saya masuk tali baru tanpa usik saddle ni lagi. Okay. Jadi kita dengar dia punya tuning dan intonation. So dah tak ada dengar bunyi menggigil tu kan. So macam mana kita main kat bawah, macam tu kita main kat atas. So dia dua tali tu dalam satu nada, cantik je bunyi dia kan. Oh, dia tak sumbang. So saya cerita ni dalam keadaan tak ada tools, kita gunakan diri sentuhan dan diri pendengaran. Kita guna feel. Okey, jadi bila kita rasa sedap gitar tu, selesa untuk kita main rendah. So tepulah pada masing-masing. Kalau rasa okey, okeylah. Kalau rasa tak okey, naikkan lagi, tapi tadi tu tinggilah. So kalau yang mana main shred tu, tak kisah kalau bunyi pendek sebab main laju kan. Shred tu yang ini yang optimum lah. Ini optimum lah, 1mm. Yang ni saya dapat, sekejap, tadi saya dah rendah lah. 0.75mm. So 0.75mm, yang ini dah tone dia.